sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah. Apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Untuk itu pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut. Selanjutnya saya meminta agar pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan. Halo sahabat Indonesia. Kita ketemu lagi dalam Opini Rudy. Kali ini saya membahas sedikit geram sebetulnya tentang kejadian yang dialami anak didik di SMKN 2 Padang. Ini terjadi beberapa hari yang lalu. Baru terungkap dari laporan dari salah satu anak didik bahwa Rosmadi namanya, itu kepala sekolah SMKN 2 Padang, mewajibkan semua siswa yang perempuan untuk menggunakan jilbab meskipun dia non muslim. Nah, ini kan bahaya ini ya. Dan ternyata selama ini ada 46 siswi yang entah dia tidak berdaya, mereka non muslim ya. Entah dia takut ribut atau takut kena sanksi, terpaksa menggunakan jilbab itu setiap hari. Ini kan lucu gitu ya. Jadi lucu. Jadi Rosmadi ini, kepala sekolah SMKN 2 Padang ini, benar-benar mempunyai mindset intoleran yang luar biasa. Dan ini bagi saya bukan sekedar bahwa dia masalah pakaian. Bukan. Ini adalah pemahaman agama yang dipaksakan kepada minoritas. Mungkin juga ini bentuk dari tirani mayoritas kepada minoritas. Untung ada salah satu orang tua siswa perempuan yang berani ya bersuara melaporkan ke Komnas HAM. Sahabat Indonesia, hal seperti ini saya yakin tidak hanya terjadi di SMKN 2 Padang, tapi juga terjadi di tempat lain gitu. Dan kita harus melawan bersama, harus bersuara bersama untuk melawan seperti ini. Kenapa? Ini benar-benar melanggar azas yang paling dasar dari Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara berhak menjalankan ibadah dan agamanya sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kemudian ada turunannya Undang-Undang dari Kemendikbud juga hal yang sama, melarang sekolah untuk mewajibkan, apalagi mewajibkan, menghimbau saja tidak boleh. Ini mental khilafah seperti Rosmadi ini bahaya. Dan ternyata Rosmadi ini juga melakukan perda yang dibuat oleh, wah ini bahaya juga ini, Fauzi Bahar, wali kota Padang ini mindsetnya kadrun luar biasa. Bagaimana dia membela diri, katanya sudah 15 tahun perda ini dijalankan dan tidak ada masalah, kenapa sekarang ribut. Nah, mindset seperti ini yang dilakukan oleh Fauzi Bahar, ini benar-benar luar biasa mindset khilafah, bukan mindset Pancasila. Ini jelas-jelas peraturan yang salah. Apa sih peraturan wali kota? Tingkatnya sangat rendah. Bagaimana peraturan wali kota bisa mengangkangi undang-undang dari menteri atau undang-undang atau mungkin undang-undang dasar? Fauzi Bahar ini luar biasa bermental khilafah. Alasannya sangat tidak masuk akal. Takut yang siswi perempuan digigit semut lah, atau takut terjadi apa-apa perempuan. Ya Allah, ini benar-benar mindset khilafah yang dicoba di benamkan di dunia pendidikan. Di Padang mungkin banyak hal seperti itu, atau Sumatera Barat.
Dan saya yakin di provinsi yang lain pun banyak. Sahabat Indonesia, mindset khilafah atau intoleransi di dunia pendidikan ini sudah mulai meruyak kemana-mana. Semakin hari bukan semakin melemah tapi semakin muat. Sebagai contoh, kemarin pemilihan ketua OSIS di Jakarta, kemudian di Depok juga, ada juga masalah pemaksaan menggunakan jilbab di Sragen, di Klaten, itu terjadi di mana-mana. Nah, sahabat Indonesia, kali ini saya bahagia karena saya melihat Mas Menteri Nadiem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemarin tampil di publik dengan narasi yang sangat tegas, kuat. Nah, ini yang kami tunggu-tunggu, Mas Menteri. Jadi, Menteri itu benar-benar tampil. Karena selama ini kalau ada masalah intoleransi, Mas Menteri tidak pernah tampil. Dan sekarang tampil luar biasa. Dan itu yang kita tunggu-tunggu. Dan saya, beserta jutaan orang di Indonesia, mendukung langkah tegas dari Mas Menteri Nadiem Makarim. Jadi Mas Menteri, jangan ragu-ragu. Kami mendukung Anda. Jadi, bukan hanya diberikan sanksi, kalau perlu dibebas tugaskan. Ini luar biasa. Sahabat Indonesia, kasus intoleransi di dunia pendidikan, khususnya di SMA, ini bahaya. Karena akan menjadi bekal nanti pada saat di perguruan tinggi, dan kemudian berapa tahun lagi, mereka menjadi pejabat atau pegawai atau apapun. Kalau mindset ini sudah dibenamkan dari awal, bahwa mayoritas harus diikuti oleh minoritas dalam bentuk apapun, termasuk dalam pakaian beragama, ini bahaya luar biasa. Ini adalah mindset yang harus kita lawan. Jadi saya kira tidak cukup juga hanya teriakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saya menghimbau sebetulnya harus ada kepedulian dari Menteri Dalam Negeri, kemudian Menko Polhukam, kemudian dari Menkumham, dan Menteri Agama harus membackup Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena ini bukan masalah pendidikan biasa, ini masalah kebangsaan gitu. Jadi ini bukan sekedar pakaian yang dipaksakan, tapi ideologi yang dipaksakan oleh si kepala sekolah itu kepada peserta didik. Ini yang tidak boleh. Sahabat Indonesia, seharusnya pakaian di tingkat SMP, SMA itu dikembalikan seperti dulu. Biasa-biasa saja. Zaman kami tahun 80-an tidak pernah terjadi apa-apa. SMP pakai celana pendek. Sekarang yang terjadi hampir semua SD, SMP pakai celana panjang yang laki-laki. Apalagi yang perempuan udah sampai kayak daster begitu. Ini apa maksudnya ini? Jadi ini benar-benar akan meninggalkan budaya Nusantara gitu loh. Sumatera Barat atau provinsi yang lain yang melakukan hal seperti itu lupa bahwa mereka adalah bagian kecil, bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika. Jadi sahabat Indonesia, saya mengajak Anda untuk bersuara keras melawan intoleransi di dunia pendidikan. Karena ini adalah bibit-bibit yang harus kita berantas sedini mungkin. Jangan sampai orang seperti Rusmadi atau mental pejabat seperti Fauzi Bahri ini merajalela. Harus kita lawan. Dan sekali lagi, saya mendukung dengan keras langkah tegas dari Mas Menteri Nadiem Makarim dalam memerangi intoleransi di dunia pendidikan. Demikian sahabat Indonesia, ini adalah suara kami dari Lembaga Kajian Anak Bangsa dalam menyuarakan intoleransi di dunia pendidikan harus dipangkas habis. Untuk itu saya mengapresiasi langkah tegas dari Komnas HAM maupun dari KPAI yang bersuara senada dengan Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Kita harus mendukung langkah tegas dan kita harus selamatkan generasi Indonesia di masa akan datang. Jangan sampai kita kehilangan generasi yang berbudaya Nusantara. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang pemaksaan jilbab di SMKN 2 Padang. Mudah-mudahan kita mempunyai persepsi yang sama. Dan yang paling penting, kita harus bersuara keras melawan intoleransi dimanapun yang tidak boleh ada di Republik ini. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa. Saluran yang kami pergunakan untuk menyuarakan
kebenaran dalam menjaga negeri kita yang tercinta, Indonesia. Terima kasih. Salam damai. Rudy S. Kamri.